menyanyikan bersama lagu Arus Baru Ekonomi di Indonesia Perspektif Syariah, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai hukum walana partai una, sehingga kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan partai. Begitu juga ketika berbeda capres, maka kita gunakan lakum capres hukum walana capres una, sehingga berbeda pilihan tidak harus kita bertengkar, bermusuhan, ya, menggunakan cara-cara kekerasan. Karena itu kita harus menjaga keutuhan ini. Begitu juga kita seharusnya menjaga komitmen kebangsaan kita dari seluruh masyarakat. Karena negara ini sudah selesai disepakati oleh para pendiri bangsa. Karena itu konsensus nasional atau yang sekarang dikenal dengan empat pilar yang dikemukakan oleh lembaga MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Karena itu, maka semua yang harus kita jaga adalah yang apa yang telah disepakati itu. Betul, saya mengistilahkannya empat pilar itu sebagai ittifaqat wataniyah, kesepakatan nasional, atau al-mitsaq al-watani, ya, kesepakatan nasional, karena negara kita memang negara kesepakatan. Ada yang menyebutnya sebagai darussuluh dalam perspektif Islam, ada yang menyebutnya darul ahdi wasyahadah, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai darul mitsaq, karena ada yang mengatakan, ayat mengatakan, fa in kana bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Karena itu kita tidak boleh membawa hal-hal yang bisa merusak kesepakatan itu, termasuk berbagai isu, termasuk isu khilafah. Karena khilafah adalah menyalahi kesepakatan. Apakah khilafah itu tidak Islami? Saya katakan khilafah itu Islami. Karena dulu ada khilafah Abbasiyah, khilafah Utsmaniyah, tetapi tidak berarti Islami adalah khilafah. Karena apa? Karena mamlaka kerajaan juga Islami. Buktinya Saudi Arabia, negara Islam, menggunakan sistemnya kerajaan al-mamlaka as-Saudiyah. Oleh ulama Saudi diterima sebagai bagian dari Islam. Keamiran juga Islami. Buktinya Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, mereka keamiran. Keamiran juga diterima sebagai Islami oleh ulama-ulama. Republik juga Islami. Selain Indonesia, Mesir itu juga republik, Republik Mesir, dan di sana banyak ulama besar, Masyaikhul Azhar, mereka menerima republik. Republik Islam Pakistan, dia juga Republik Islam, tapi republik. Turki juga republik, di sana banyak ulama-ulama. Jadi sebenarnya kalau soal Islami, semua Islami, khilafah Islami, keamiran Islami, kerajaan Islami, republik juga Islami. Yang penting prinsip-prinsipnya. Pertanyaannya, kalau itu khilafah Islami,
kenapa ditolak di Indonesia? Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak. Beda, kalau ditolak itu bisa masuk, tapi ditolak. Tapi kalau tertolak memang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena menyalahi kesepakatan. Karena prinsipnya mukhalafatul mitsaq. Karena kita ada mitsaq yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Oleh karena itu berbicara khilafah sebenarnya tidak perlu. Kata orang Banten itu meteng-teng-meteng-teng begitu. Ya seperti perang Bratayuda, ya kita berpikir proporsional saja. Ya kenapa? Karena memang sudah kita punya kesepakatan. Padahal Republik pun Islami, karena yang lain adalah mukhalafatul mitsaq. Saya kira hal ini yang perlu difahami. Saya berkeyakinan bahwa upaya menangkal radikalisme harus dimulai dari pendidikan. Karena itu peran kampus, terutama kampus yang menjalankan misi pendidikan Islam, sangat penting dalam upaya menangkal radikalisme. Kampus dengan misi pendidikan Islam harus lebih banyak menyampaikan pesan tentang Islam yang sesungguhnya, Islam wasatiyah. Suruhkan bahwa Islam merupakan agama yang cinta damai, agama yang mengajarkan tawadud, saling mencintai, watarahum, dan saling menyayangi, dan tidak mungkin mengajarkan sikap permusuhan terhadap sesama, sikap taghadud, dan sikap takhasum. Saya harapkan kampus ini dapat lebih berani menyampaikan bahwa jika ada sikap yang mendorong kebencian, baik itu kebencian kepada negara, pemerintah, atau golongan lain, maka itu sungguhnya bukan sifat daripada ajaran Islam. Sampaikan lebih banyak narasi-narasi tentang kerukunan, toleransi, sikap cinta kepada sesama, nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Sebagai mayoritas umat beragama di Indonesia, keberhasilan memerangi radikalisme akan sangat ditentukan oleh keberhasilan umat Islam dalam memerangi cara berpikir radikal dalam umat Islam itu sendiri. Selain pengembangan SDM unggul dan upaya menangkal radikalisme, saya juga mengharapkan kampus ini dapat berperan dalam upaya pemberdayaan umat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan masalah utama yang perlu kita hadapi karena sebagian besar masyarakat miskin adalah berasal dari kalangan umat Islam. Memang telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,4% pada Maret 2019. Kan tetapi jumlahnya masih sangat besar, berkisar 25 juta orang. Saya berpandangan bahwa kemiskinan dan ketimpangan itu harus dihilangkan melalui kekuatan umat itu sendiri. Untuk itu sangat penting untuk terus mendorong pelibatan seluruh umat dalam kegiatan ekonomi, terutama melalui penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sarana keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi. Menghilangkan kemiskinan, menurut para ulama paling tidak hukumnya fardu kifayah, bahkan bisa fardu ain. Di dalam Fathul Mu'in disebutkan di sana dengan ungkapan minal furudil kifayah daf'u dararin ma'sumin min muslimin au dhimmin au musta'manin ja'in lam yasil halatil itirar au 'arid au nahwihima.
Di antara fardu kifayah itu adalah menghilangkan bahaya, darar yang menimpa orang yang terhormat. Orang yang terhormat itu min muslimin, baik dia orang Islam, au zimin atau non muslim yang zimin, au musta'manin atau juga yang musta'man, tentu juga yang muwathaq, yang ada kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai, atau mu'ahad. Darar apa itu? Yaitu ja'in, yang lapar, yang kurang makan, kurang pangan. Aw'arin, atau juga kurang sandang. Au nahwihima, atau sebangsanya, kurang pelayanan kesehatan, kurang pelayanan pendidikan. Artinya seluruh masalah-masalah kemiskinan. Karena itu maka harus kita dorong supaya upaya-upaya kemiskinan itu harus terus kita galakkan. Dan kemiskinan itu tidak hanya melalui bantuan sosial, baik yang diberikan oleh pemerintah melalui program pendidikan, ya, maupun program kesehatan. Kemudian juga program keluarga harapan, tapi juga harus didorong untuk mengembangkan yaitu kekuatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat, mengembangkan UMKM. Karena itu saya mengusung isu untuk mengembangkan arus baru ekonomi Indonesia. Kenapa arus baru? Karena arus lama itu pembangunannya dari atas, membangun konglomerasi yang melahirkan konglomerat supaya nantinya netes ke bawah dengan menggunakan teori trickle down effect. Tapi ternyata tidak netes-netes. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Karena itu pembangunan trickle down effect itu pembangunan yang gagal. Karena kita harus kebaliknya, yaitu membangun ekonomi dari bawah, bottom up economic development. Jadi membangun ekonomi dari bawah, kekuatan umat, yaitu melalui isu arus baru ekonomi Indonesia. Ini yang kita harapkan. Selain itu juga kita ingin mengembangkan ekonomi syariah. Semula ekonomi syariah itu dimaksud untuk menjaga umat supaya tidak bermuamalah dengan suatu yang tidak sesuai dengan syariah. Himayatul ummah anil muamalah ghairi syar'iyyah, yaitu menjaga umat supaya tidak menggunakan cara bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariah. Tapi belakangan ekonomi syariah juga menjadi ajang bisnis dan ajang pengembangan, ya, untuk memajukan kesejahteraan. Oleh karena itu kita sekarang harus mengembangkan ekonomi syariah lebih besar lagi. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Maka bersama Bapak Presiden, saya akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang akan datang. Dan apa yang akan kami sasar, pertama difokuskan pada 4 hal, yaitu pertama pengembangan dan perluasan industri halal. Karena selama ini kita hanya menjadi tukang stempel, memberikan sertifikasi halal, bukan di dalam negeri saja, tapi sampai ke luar negeri. Kita mengakui
sertifikat halal yang ada di 56 lembaga sertifikat di seluruh dunia. Saya pernah kemana-mana waktu saya menjadi ketua majelis ulama, sekarang masih, tapi kemarin saya kemana-mana, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, saya ke Eropa, ke Korea, bahkan di Korea saya disambut dengan spanduk "Welcome General Chairman of MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat datang Ketua Umum MUI, Kiai Ma'ruf Amin." Di Korea, saya bilang, di Indonesia saya tidak pernah di welcome-welcome itu. Karena dia ingin mendapatkan pengakuan sertifikat dari kita. Karena pengakuan endorsement dari kita itu laku untuk dipasarkan di seluruh dunia. Bahkan di Korea, di pulau yang mana saya datang, Naminara Island, dipasang bendera merah putih besar-besar, sehingga anggota DPR yang ikut dengan saya mengatakan, waktu itu atas nama MUI, MUI ternyata tidak hanya menancapkan halal di Korea, tapi juga menancapkan merah putih di Korea. Tapi saya katakan lagi, itu stempel. Kita hanya menyetempel. Yang kedua, kita menjadi konsumen. Ya, konsumen halal. Ternyata Indonesia itu konsumen halal terbesar di dunia, 10%. Sayangnya kita belum menjadi produsen halal. Yang produsen halal tertinggi adalah Brazil. Kemudian Australia. Kita itu nomor sekian. Karena itu ke depan kita bertekad, Indonesia harus menjadi negara produsen halal terbesar di dunia. Karena kita akan membangun industrial, halal industrial estate, halal tempat industri, halal kawasan industri halal, baik di dalam kawasan ekonomi khusus KEK maupun KEK halal sendiri. Kemarin dari Riau datang Rektor Universitas Islam Negeri UIN Riau dan gubernurnya menemui saya, menyatakan Riau akan menjadi provinsi halal. Dan UIN Riau akan menjadi UIN yang akan menjadi tempat pengembangan dan laboratorium pengembangan ekonomi syariah. Dan minta saya datang ke sana untuk diberikan gelar sebagai tokoh pengembangan ekonomi syariah. Saya bilang, kalau Rio sudah berani mengatakan begitu dan akan membuat kawasan ekonomi khusus halal di Rio, kalau Rio berani, kenapa Gubernur Banten tidak berani? Saya kira. Saya harap Gubernur Banten berani menjadi provinsi halal dan mampu membangun KEK halal, ya, halal industrial estate di Banten. Dan UIN-nya harus siap juga menjadi UIN yang pusat pengkajian, pengembangan, dan laboratorium ekonomi syariah. Yang kedua adalah pengembangan dan perluasan industri keuangan syariah, baik perbankan, IKNB, industri keuangan non-bank, pasar modal, maupun sukuk. Ya, ini juga harus kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah social fund atau perluasan dana sosial, yaitu zakat dan wakaf. Zakat ini sekarang baru hanya 3,5%, yaitu 8 triliun yang dipungut. Potensinya lebih
dari 230 triliun. Jadi berarti hanya 3,5%. Belum wakafnya. Jadi kalau wakaf zakat ini bisa kita kembangkan, dia akan menjadi sumber ya potensi untuk mengembangkan investasi dalam rangka mensejahterakan Indonesia. Sekarang kita kembangkan yaitu wakaf sukuk. Wakaf tapi yang ditaruh di sukuk supaya aman dalam rangka membiayai sarana dan prasarana yang kemudian hasilnya untuk pengembangan kesejahteraan umat Islam. Yang keempat adalah usaha-usaha syariahnya, yaitu pebisnisnya, pengusahanya, ya, karena mereka adalah yang paling menentukan. Saudara-saudara sekalian, meskipun menyandang misi sebagai lembaga pendidikan Islam, saya mengharapkan juga kampus ini dapat juga berperan dalam pemberdayaan umat, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai konsep ekonomi dan niaga dalam Islam atau konsep ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah bertekad akan mengubah kelembagaannya yang semula menjadi yang bernama KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Saya sudah sepakat dengan Bapak Presiden, akan kita ubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan 4 sasaran yang tadi saya sudah jelaskan. Tandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Gubernur Banten dan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan demikian, acara orasi ilmiah Wakil Presiden. Hadirin dimohon berdiri.